Presiden Jokowi akan mendapatkan rumah baru pemberian negara setelah selesai masa jabatannya pada 2024 mendatang. Sebelum Presiden Jokowi, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapatkan rumah pemberian negara. Ada sejumlah perbandingan antara rumah pemberian negara yang diterima Jokowi dan SBY. Rumah baru untuk Jokowi berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara rumah yang diterima SBY berlokasi di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, atau tepatnya di belakang Kedutaan Besar Qatar. Rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.500 meter. Saat ini rumah untuk Jokowi belum dibangun, namun untuk lahan sudah disiapkan. Lahan tanah tersebut memiliki luas sekitar 2.000 sampai 3.000 meter persegi. Untuk diketahui, rumah pemberian negara ini segala pajak dan biaya lainnya ditanggung oleh negara.